Salam jumpa kembali. Dalam video ini, saya akan membagikan sedikit kisah tentang perjalanan ke Estadio Mario Alberto Kempes di Córdoba, Argentina. Selamat menikmati, semoga Anda terhibur. Sebelum masuk ke dalam lapangan utama, kita melihat ada sebuah museum yang menyimpan berbagai properti timnas Argentina. Properti ini disimpan dan didokumentasikan secara baik. Selain properti sepak bola, ada juga properti dari cabang olahraga lain. Yang ini ruang ganti para pemain sebelum bertanding. Ruangan ini juga dipakai para pemain untuk beristirahat di sela pertandingan. Bien. Sekarang kita masuk ke bagian utama stadion. Estadio Mario Alberto Kempes dulunya dikenal sebagai Estadio Córdoba dan lebih dikenal sebagai Estadio Olímpico Santiago Carreras. Stadion tersebut banyak dipakai untuk pertandingan sepak bola dan juga terkadang untuk atletik. Jaraknya kira-kira 10 km dari pusat kota Córdoba, Argentina, dengan kapasitas 57.000 penonton. Stadion yang dikelola oleh Provinsi Córdoba ini dibangun oleh negara Argentina dengan tujuan utama menjadi salah satu tempat Piala Dunia Sepak Bola 1978 yang dimainkan di Argentina. Dekat dengan stadion ini ada sebuah taman yang namanya Parque del Kempes. Terdapat pohon-pohon dan beberapa fasilitas permainan anak-anak, serta fasilitas terbaik untuk berlatih olahraga ekstrim. Selain itu, ia memiliki sirkuit jalur sepeda yang melintas area tersebut dengan panjang lebih dari 2.500 meter. Taman ini memiliki banyak ruang untuk parkir kendaraan dan membuka pintunya dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Sekian video tentang Estadio Mario Alberto Kempes. Semoga Anda terhibur.